Terima kasih yang telah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sebuah channel wisata official. Bagi yang baru bergabung menemani saya dan menemukan channel saya, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, komen, dan share-nya teman-temannya. Dan juga jangan lupa untuk di jempolnya lagi, bantu untuk jempolnya teman-temannya. Dan terima kasih banyak yang sudah jempolnya dan sudah nyempati hadir ke channel saya. Terima kasih banyak. Kali ini saya akan merequest ya tentang apa namanya ini, bahan-bahan membuat dadar gulung coklat ya, dadar gulung coklat pisang keju ya. Ini jangan bahan-bahannya, ini saya ada sebuah pisang, terutama pisang raja ya, pisang raja yang pertama. Ini yang keduanya sebuah coklat ya, selai coklat. Terus yang kedua ini ada sebuah gula pasir. Dan yang ketiga ini tepung terigu ya, tepung terigu ini. Yang ketiga ini mentega ya, mentega Blue Band. Dan yang keempat ini sebuah ya donannya teman-temannya ini ya. Ini yang ketiga buat wadahnya ya teman-teman. Nah ini sebuah kejunya nih, cheddar ya. Ini cheddar keju. Ini sebuah bubuk ya, bubuk coklatnya ini. Ini buat parutan kejunya. Jadi teman-teman ya, nanti request saya tentang apa cara membuat dadar gulung coklat keju. Jadi jangan lupa bantu untuk di like-nya teman-temannya biar wisata official makin terus berkembang dan makin maju buat kedepannya. Bantu untuk di share-nya di sosial media kalian, entah di Facebook, di WA, dan Instagram, dan di TikTok pun sekalipun di share-nya juga sebanyak mungkin ya, agar supaya saya bisa membuat video terbaru dan juga apa namanya makin terus berkembang buat kedepannya. Nanti pembuatannya saya akan request lagi ya teman-teman ya. Ini buat bahan-bahan pertamanya aja. Bahan-bahan pertamanya ada sebuah ini juga pisang ya, dan sebagainya tadi udah saya sebutin ya persatu. Dan terima kasih buat semuanya sudah hadirnya ya teman-teman ya. Mohon untuk di apa namanya, untuk makin supaya saya sukses ke depannya teman-teman ya, agar supaya saya makin berkembang ya buat ke depannya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng teman-temannya, aktifkan tombol loncengnya biar saya tahu atau kalian tahu saya upload video terbaru ya, dan menemukan channel saya. Selamat datang ya yang baru bergabung dan menemukan channel saya. Terima kasih buat semuanya. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, bila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, atau ucapan yang salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik adewa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.